apa sih itu? Nasi apa? Nasi apa? Nasi ini apa ini? Namanya apa? Namanya apa? Minggu dua kali. Tahu campur apa bu? Enggak, nama warganya seminggu dua kali. Oh, namanya seminggu dua kali. Namanya seminggu dua kali. Namanya saya dua kali. Kalau tahu campur enak, nang UMKM seminggu dua kali. Cobaan yo. Kudalo nang Citralen, nang sebelah Cimo, ono UMKM. Oh, rasanya. Lon yo. Tidak percaya yo. Bojoku beda dan bilang ini langsung sama nambah. So sweet. Kita akan dikembangkan ke kecamatan lainnya, ini kan contoh yang baik ini. Seperti apa? Jadi sebenarnya membangun Surabaya itu harus sinergi yang kuat untuk Surabaya hebat. Jadi hari ini memang ada tempat yang di Citralen di sini mencakup 4 kecamatan. Sehingga 4 kecamatan ini bisa digunakan dan dibuka untuk UMKM di sini. Dan insya Allah nanti semuanya juga akan jadi satu. UMKM-UMKM yang lainnya, kecamatan-kecamatan yang lainnya, ketika ada tempat, kita bisa berkolaborasi seperti ini. Karena saya yakin apa yang dicontohkan Citralen ini akan menjadi gerakan yang sangat luar biasa dengan investor-investor lain yang ada di kota Surabaya. Tidak dalam bentuk seperti ini, tapi bisa dalam bentuk di hotel, untuk kebutuhan hotel, semuanya bisa kita lakukan. Dan itu sebenarnya tinggal menunggu waktu, karena kerjasama itu sudah kita lakukan, dan kita tinggal memproduksi, kita tampilkan bersama. Ya.